Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Averimeg. Yep. Oke nih, jadi kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara untuk daftar atau membuat akun listrikku, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk daftar atau membuat akun listrikku, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi listrikku-nya. Nah, kalian buka teman-teman ya, dan di sini kalau kalian sudah mempunyai akun, kalian bisa langsung aja masukin username dan kata sandi atau login menggunakan akun Google ini, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kalian belum mempunyai akun, kalian bisa pilih aja yang paling bawah sendiri itu ada belum memiliki akun daftar, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini. Nah, kalau mau sudah masuk tampilan seperti ini, kalian bisa langsung aja masukin semua yang ada di kolom sini, teman-teman ya, mulai dari nama, username, email dan lain-lain ini, teman-teman ya. Nah, di sini biar kalian nggak lama-lama nungguin saya ngetik, jadi di sini saya mau pause dulu. Kalau emang sudah selesai, nanti bakalan saya lanjutin, teman-teman ya. Nah, kalau sudah kalian masukin di sini semua kolomnya, langsung aja kalian klik di sini daftar, teman-teman ya. Dan di sini tinggal kita tungguin aja sampai kita mendapatkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor kita ini, teman-teman ya. Nah, kalau sudah kalian masukin di sini kodenya, kalian tuh bakal langsung masuk ke akun kalian, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, kita aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye, see you on next video. Boom, 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 boom.